Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Anda berdiri? Alhamdulillah. Baik, silakan Mas. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Baik, Masya Allah. Sama dulu ya. Nama? Eka. Eka, anak pertama? Iya, anak pertama. Masya Allah. Dari mana? Kalau asli Sulawesi Utara. Asli Sulawesi Utara. Yang tidak asli? Tidak asli di Kalibata. Ah, baik. Sulawesi tinggal di sini? Di Tebet. Di Tebet, Masya Allah. Sudah berkeluarga? Belum, Ustaz. Belum. Semoga Allah insya Allah berikan kemudahan. Insya Allah, amin, amin. Sebagainya. Saya ada hadiah. Mau antum terima? Ustaz, saya mau menerima, Ustaz. Cuman alhamdulillah minggu kemarin saya tidur di sini, nginap di sini. Ustaz Taufik, Pak Taufik sama yang lain, Pak Rahmat udah kasih saya mushaf. Baik. Saya udah dapat yang ini. Saya bukannya enggak mau menerima, cuman kemarin saya sudah dapat. Baik. Yang ini sudah? Iya, alhamdulillah ini sudah. Sudah? Iya. Kenapa antum maju? Alhamdulillah. Khair. Iya. Time. Antum mau hadiahkan ke salah satu teman atau di sini? Boleh sama beberapa teman. Bukan beberapa, ini cuma maksudnya ya sama yang di sini aja. Siapa? Siapa aja Ustaz yang aja? Ada hafalan Quran aja. Coba lihat wajahnya. Nah. Oh, yang bapak yang dari sana aja. Baik. Silakan, dia agak jauh soalnya. Jauh. Dari mana bapak? Yang bapak dari mana? Ya ini. Yang bapak ini nih. Ustaz. Pak, boleh maju ke depan, Pak. Baik. Alhamdulillah. Antum dari mana? Cianjur. Cianjur, baik. Ada yang lebih jauh dari Cianjur? Palembang. Palembang. Kalimantan. Sekarang antum mau kasih ke siapa? Cianjur atau Palembang? Tadi bapak ini udah baik sama saya soalnya. Baik. Udah baik, baik. Tiga-tiganya dapat Kalimantan. Antum Kalimantan asli atau orang Kalimantan yang tinggal di Bekasi? Langsung ke sini? Baik. Sengaja ke sini atau ada pekerjaan lain? Sengaja ke sini. Antum? Sengaja ke sini. Kapan landingnya? Oh, naik mobil, naik bis. Antum naik? Naik pesawat. Baik. Kembali kapan? Sabtu. Mau kemana dari sini? Enggak kemana-mana. Gak kemana-mana tapi bisa pulang Sabtu, luar biasa. Ya. Baik, Pak Taufik mana Pak Taufik? Mas Denny, tolong tiketnya nanti dicatat ya. Nanti kita ganti tiketnya ya. Khair, insya Allah nanti antum kita ganti tiketnya. Baik, antum pakai bis. Pakai bis berangkat atau pakai mobil pribadi? Naik bis. Bisa bawa kurma? Mau saya kasih kurma? Tolong berikan satu dus kurma, Ma. Tolong bawakan satu dus. Baik. Antum mau apa lagi? Oh, mau setoran, Masya Allah. Kita berikan hadiah dulu. Saya serah terimakan ke antum dulu. Yang ini At-Taisir, versi lama. Yang ini yang baru. Untuk Al-Akhyar, untuk yang dipahami. Setelah nanti ada, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bagikan lagi. Saya terimakan ke antum. Antum serah terimakan ke situ ya. Sudah? Tahan ya, sebentar ya. Baik, biarkan saya kesini dulu ya. Baik, sudah selesai? An-Naba, baik. Ya Allah, bismillah. Tahan sebentar. Ada anak kecil hadir di sini, usia 13 tahun, hafal 30 juz, boleh ke depan? Dari Gunung Putri ya, atau Gunung Putra? Siapa namanya? Ada anaknya? Mana anaknya? Zeki. Baik, mana anaknya? Baik, antum akan melawan itu ya. Serahkan apa? Baik. Siap-siap aja Mas. Baik. Bismillah. Abishrah li sadri wa yassir li amri.
Baik, khair insyaAllah. Zaki. Baik, Zaki. Kita dengarkan dulu Mas Eka. Zaki di sebelah sini. Bismillah. Mau baca surat apa? An-Naba. Amma yatasailun. Mohon dekatkan mic-nya. Ya Allah, bismillah. Tahan sebentar. Antum sebelumnya sudah hafal An-Naba? Baru, ya baru. Baru. Pakai metode apa? Kanan 5, kiri. Oh, kanan 5, kiri 4, depan 2. Baik. Ya, At-Taisir. Ya Allah, bismillah. Baca dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud sebentar. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun summa kalla sa'lamun. Tahan sebentar. Tahan sebentar. Ayat kedua apa? Anin naba'il azim. Ayat kelima apa? Summa kalla say'alamun. Ayat sepuluh apa? Waj'alna al-layla libasa. Sepuluh kurangi sembilan. Amma yatasa'alun. Tambah empat. Summa kalla say'alamun. Kurangi tiga. Anin naba'il azim. Tambah delapan. Waj'alna al-layla libasa. Tambah tiga puluh. Inna anzalna. Inna anzalnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masyaallah, suara antum bagus dan insyaallah baik sekali untuk diarahkan ke situ, mirip seperti Syekh bin Syawi ya. Dan itu bagus suara antum, saya sarankan teruskan dan cintai Qur'annya. Antum jangan berhenti, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk bisa itu semua. Tapi saya sarankan konsisten belajar, cari ustaz untuk nanti meluruskan di tajwidnya, ya. Okay? Makhrajnya, jika makhraj sudah bagus, masyaallah, insyaallah Allah titipkan suara yang indah untuk antum, ya. Yeah? Jika antum sudah bagus, saya akan jadi makmum pertama salat di belakang antum. Khair insyaallah. Baik ya. Jangan nangis dulu ini nanti. Baik. Khair insyaallah. Zakallah khair.